Heho Pop Gengs. Dari laporan keuangan tentang keuntungan yang didapatkan Manchester United pada tahun 2020 kemarin, tim Setan Merah ini mendapatkan sekitar 663 juta US dollar atau sekitar 9,4 triliun rupiah dalam setahun. Dengan data ini tidak bisa dipungkiri kalau dunia sepak bola memang mendatangkan cuan yang tidak sedikit. Makanya di Indonesia ada tuh beberapa artis yang ikut masuk dan memiliki klub sepak bola. Penasaran dengan siapa aja mereka? Yuk kita simak di video berikut ini deretan artis pemilik klub sepak bola Indonesia. Untuk yang pertama, kita mulai dari artis cantik Prilly Latuconsina. Cewek berumur 25 tahun ini baru-baru saja mengakuisisi satu tim Liga 3, yaitu Persikota Tangerang. Membahas tentang Persikota, tim yang satu ini emang kerap kali disandingkan dengan artis Indonesia. Salah satunya adalah Gading Martin yang kemarin sempat dirumorkan menjadi investor utama dari Persikota. Namun kabarnya hilang di telan bumi. Oke, kembali ke sosok Prilly. Dalam sebuah wawancara, alasan Prilly dalam mengakuisisi tim ini cukup simpel. Selain semangat dan juga potensi yang dilihat, Tangerang adalah tanah kelahiran dari cewek tersebut. Makanya selain cari cuan, dia juga tentu ingin membanggakan tim dari tanah kelahirannya tersebut. Kehadiran Prilly tentu membawa angin segar yang dibuktikan dengan follower Instagram Persikota bertambah menjadi 40 ribu setelah diakuisisi Prilly. Ya, meskipun jumlah follower ini cuma secuil dari follower IG Prilly yang mencapai 46,1 juta. Nah, setelah menjabat menjadi presiden klub, Prilly mengaku kalau hidupnya makin sibuk. Sudah rapat di sana, rapat lagi di sini. Pokoknya hidupnya udah nggak ada istirahat pol. Masalah uang yang digelontorkan, nggak ada info pasti terkait hal tersebut. Tapi dengan berbagai macam bisnis yang dimiliki Prilly, seperti Rebel Princess, Nona Judas, Slimili, dan lain-lain, kita tahu kalau uang akuisisi Persikota dari Prilly bukan hal yang sulit bagi si Nona cantik. Dari artis cewek, sekarang kita pindah ke artis cowok, yaitu Raffi Ahmad. Pria dengan julukan Sultan Andara ini secara resmi mengakuisisi Cilegon United pada bulan Maret 2021 kemarin. Lewat perusahaan besarnya yaitu Rans Entertainment, Raffi Ahmad mengubah nama Cilegon United menjadi Rans Cilegon pada bulan April. Tentu saja, suami Nagita Slavina ini punya mimpi besar agar Rans Cilegon bisa menjadi tim papan atas di Liga 1 Indonesia. Selain itu, ada juga sisi lain yang ingin ditonjolkan Raffi Ahmad dari Rans, yaitu sisi entertainment sebagai lifestyle baru dunia sepak bola Indonesia, supaya mirip seperti klub luar negeri di Spanyol dan juga Inggris. Oh iya, pada akhir 2021 kemarin, salah satu tujuan besar klub ini sudah tercapai, yaitu lolos di Liga 1. Dalam sebuah wawancara, Raffi tentu senang dong dengan pencapaian timnya tersebut. Pengorbanan waktu dan juga uang yang dilakukannya jadi gak sia-sia. Apalagi dari pengakuannya, nominal uang yang dikeluarkannya gak sedikit, yaitu 300 miliar rupiah dalam proses awal tim, dan 20 miliar rupiah dalam setahun. Wah, duit sebanyak ini dibeliin seblak bisa buat berapa tahun ya? Sekarang waktunya kita pindah ke sosok selanjutnya, yaitu Atta Halilintar. YouTuber yang sangat dikenal dengan slogannya, "Ah siap!" juga menjadi salah satu entertainer yang terjun ke dunia sepak bola. Pada Juni 2021 kemarin, suami Aurel Hermansyah ini mengakuisisi klub Liga 2, yaitu PSG Pati yang kemudian diubah menjadi AHA PS Pati FC. Kalau udah bisa ganti nama jadi AHA, tentu uang yang dirogoh Atta tidak sedikit. Tapi sayangnya, nilai dari akuisisi nggak dibocorkan oleh Atta dan pihak PS Pati. Jadi penasaran? Persoalan alasan terjun ke dunia sepak bola, ternyata alasannya adalah karena Atta pernah bermimpi menjadi pemain bola profesional. Tapi karena takdir berkata lain, member dari Gen Halilintar ini banting setir menjadi pemilik klub sepak bola. Bicara tentang Atta yang disebut King of YouTube Asia, nasib channel AHPS FC malah mengenaskan nih, karena cuma punya 17,6 ribu subscriber. Hal ini tentu kontras dong dengan channel Atta yang punya lebih dari 29 juta subscriber. Wah, gimana nih bang? Harus dikawal nih channel YouTube tim bolanya. Masalah perjalanan tim sepak bola Atta di Liga 2 ternyata nggak terlalu mulus juga.
Klub Liga 2 yang dia miliki dinyatakan tidak lolos masuk Liga 1 dan bahkan hampir terdegradasi. Tapi hebatnya nih, Atta nggak menyerah untuk klub sepak bolanya tersebut dan mengaku masih akan berjuang walaupun pernah berujar sedang terperas habis dan kewalahan. Salut juga sih sama daya juang Mas Atta ini. Pokoknya kasih keras, jangan kendor bang, siap! Selanjutnya ada anak Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep. Anak Presiden yang satu ini emang dikenal sebagai pengusaha ulung dengan berbagai macam usaha. Nah, pada tahun 2021 kemarin, kakinya menginjak tempat lain nih, yaitu dunia sepak bola Indonesia dengan mengakuisisi klub sepak bola tanah kelahirannya, yaitu Persis Solo. Gak tanggung-tanggung, anak sulung dari Presiden Jokowi ini memegang saham mayoritas Persis Solo hingga 40%. Oh iya, di grup ini selain Kaisang, anaknya Erick Thohir yaitu Mahendra Agakan Thohir juga memiliki saham sebesar 20%. Di perjalanan bersama Persis Solo, Kaisang pernah mengaku kalau rugi terus, namun tetap santai dalam kondisi tersebut. Menurutnya, mengabdi untuk Persis Solo juga merupakan sebuah kehormatan karena bisa berkontribusi untuk tanah kelahiran. Untung saja perjalanan pahit ini berbuah manis. Pada ujung musim 2021 kemarin, Persis Solo dinyatakan berhasil promosi ke Liga 1. Dari cerita Kaisang bersama Persis Solo ini nih kita bisa belajar. Kalau emang semua yang baru dimulai pasti pahit di awal dan bisa manis di akhir. Nah, karena diselimuti oleh investor dari pihak pemerintah, berita miring tentang Persis Solo tentu gampang dibuat. Salah satu yang paling parah adalah isu pemakaian dana APBN yang membuat Kaisang marah. Netizen parah nih. Masa dana APBN disangka buat main bola? Jangan salah, Kaisang juga sultan loh dengan berbagai bisnis yang dia geluti. Ngomongin soal akuisisi klub sepak bola, sepertinya kita juga gak boleh lupa nih dengan Gilang si Juragan 99. Sultan skincare ini cukup gila, karena bukan mengakuisisi klub Liga 2 ataupun Liga 3 seperti sosok-sosok sebelumnya, melainkan klub Liga 1 yaitu Arema Malang. Hal ini sih sebenarnya gak bisa buat kita bertanya, karena emang orang kaya kalau mau beli sesuatu gak pakai mikir. Apalagi untuk Juragan 99 yang punya jet pribadi seharga 271 miliar rupiah. Jadi, beli tim Liga 1 ya pasti masih selok lah. Dari pengakuannya, mimpinya berkontribusi untuk Arema sudah lama. Karena Gilang sendiri adalah Aremania. Iya, kayak dream come true gitu deh. Saat secara resmi mengelola Arema Malang, Gilang juga ingin menyelesaikan masalah internal Arema yang sedang mengalami dualisme. Dia ingin menyatukan Arema yang terpecah menjadi Arema ISL dan Arema IPL. Tentu saja rencana ini disambut hangat oleh Aremania yang ingin Arema menjadi lebih sehat dari sekarang. Untuk target musim 2022 mendatang, pengusaha berumur 34 tahun ini langsung mematok juara Liga 1. Hal itu langsung dikatakan dalam rapat bersama pemain Singo Eden yang tentu saja untuk membakar semangat para pemain. Nah, kalau boleh kasih saran nih, gimana kalau semangat para pemainnya ditingkatkan lagi lewat skincare? Jadi kalau Arema juara 1, Juragan 99 buat semua pemainnya jadi glowing. Wah, pasti semangat pol dah itu.